Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu? Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk berserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertaulah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli Cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa halul uhdatan min lisani yafqahu qawli amma ba. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita meninggikan dan merafakkan syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi kita memberikan kita kesempatan, kesihatan dan nyawa untuk terus hidup di atas muka bumi Allah ini, bagi sama-sama kita melakukan amal ibadah dan mengumpul sebanyak mungkin bekalan pahala untuk sama-sama kita bawa pulang di saat kita bertemu Allah di mahkamahnya nanti, di yaumul hisab, hari di mana semua kita akan diperhitungkan kembali, ke mana usia dihabiskan, ke mana kesihatan digunakan, ke mana rezeki wang ringgit dibelanjakan dan sebagainya. Jadi oleh itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, senantiasalah kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulakan, saya ada dua permohonan, saya ada dua hajat yang harap-harapnya dipenuhi oleh semua. Marilah sama-sama kita share dahulu. Yang pertama, kita share dahulu insyaAllah pelajaran ini. Dan yang kedua, saya nak minta teman-teman tolong kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih tolong share dan terima kasih tolong komen. Dan di kesempatan ini juga saya nak menjawab salam kepada semua yang memberi salam daripada awal hinggalah ke akhir pelajaran kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa khabar semuanya sahabat-sahabat? Diharapkan senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mula ya sahabat-sahabat, marilah sama-sama kita memberkati majlis ilmu kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Jadi insya-Allah kita dapat baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah teman-teman dirahmati Allah. Bagaimana? Semuanya dah bersedia ke belum ni? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart untuk sama-sama kita meriahkan pelajaran kita insya-Allah kali ini. Jom kita lihat bacaan isti'adzah. Untuk hari ini kita akan baca daripada surah An-Nahl ayat 73 hingga 79. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran silakan ya ke halaman muka surat 275. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, jangan risau. Kami akan bawakan sebentar lagi ayat-ayatnya terus kepada anda. Kita lihat bacaan isti'adzah, pastikan jelas hamzah dan ainnya diberikan perbezaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pastikan ya di sini hamzah di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, zal di hujung lidah. Dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lihat ayat yang pertama hari ini, ayat yang ke-73. Mungkin ada teman-teman nak tolong tulis ya poin-poin yang penting yang kita sampaikan sepanjang perkongsian ini. Kita lihat yang pertama, wa ya'budu, ya bari atas bertemu ain, ain di pertengahan kerongkong ini. Wa ya'buduna min, di sini disamarkan hukumnya ikhfa hakiki daripada min izhar. Kalau bunyi min jadi izhar, di sini kena bunyi mi, nak kata nun pun tidak, dal pun tidak, dengan kadar panjang dua harakat. Min dunillah, laf jalalah di sini dibacakan nipis dua harakat. Wa ya'buduna min dunillahi ma la, masing-masing ma dan la itu dua harakat. Ma la yamliku lahum, yamliku lahum, masing-masing mim mati yang ada tanda mati asli begini dan begini, izhar syafawi hukumnya, jangan dipanjangkan, sempurna saja mim mati terus masuk. Ma la yamliku lahum rizqan, di sini dengungkan dua harakat daripada rizqan qan jadi qam, tapi jangan lupa dengung dua harakat masuk beserta dengung di sini, idgham bi gunnah. Rizqan minas samawati wal ardi syai'an. Ar, ro di sini dibacakan dengan tebal. Ar, bukan ar. Jangan baca ar, tetapi ar. Ardi, dot, di tepi lidah. Ardi syai'an. Masuk berserta dengung di sini. Daripada syai'an jadi syai'an wa la yastati'un. Tati, bukan tati. Kalau baca yastati jadi ta di sini. Jadi ini huruf ta. Ta bari kasrah punya ti. Yastati'un. Dan di akhir barulah masuk ke dalam nun. Sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Jom kita tarik nafas dan baca ayat ini bersama-sama. InsyaAllah ya. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا
samawati wal ard. Saya wakaf di situ untuk beri kemudahan bagi teman-teman yang tak sampai nafas. Kalau yang mana sampai nafas nak teruskan sampai habis, itulah yang terbaik. Kalau tidak, berhenti di situ dan ibtidak pada ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Baru berhenti di situ. Okey ya, so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Diharapkan dapat belajar sesuatu insyaAllah. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan ahlan wa sahlan ke kelas pengajian Al-Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Dan juga sahabat-sahabat, jangan lupa untuk menekan button share. Diharapkan jika merasakan ia yang bermanfaat. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Fala tadribu tad. Dia tidak ada pantulan. Tad ri ra di sini dibaca nipis. Ri bukan ri ya, jangan baca ribu, itu tak betul. Yang di sini ra nya dibaca nipis. Fala tadribu lillah. Lafaz jalalah dibaca nipis dua harakat. Lillahil ha bari kasrah ni ada lam yang bertanda mati di sini ya, alif lam qamar ya. Lillahil amsal. Am idhar syafawi sempurna, jangan panjang terus masuk sal. Tapi hujung baru masuk lam, jangan masuk awal jadi sal, itu tak betul. Itu macam macam makan kacang kuda lebih, itu tak mau. Sal itu tak mau, itu jadi lain pula nanti ya. Am sal baru berhenti dan tidak pada innallah in wajibul ghunnah. Dua harakat. Jangan baca innallah innallah, dia tak betul. Dia mestilah innallah, dibaca tebal dua harakat. Haya'lamu wa ikhfa wa antum la ta'lamun. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini sekali lagi. Fala tadribu lillahi al-amthal inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan baru masuk ayat yang seterusnya. Daraballahu mathalan. Perhatikan di sini, izhar halqi di sini jangan panjang ya. Tanwin yang selari, tanwin yang tak selari, nampak tak beza. Ini selari, ini tak selari. Ini izhar halqi, tanwin bertemu ain, dan ini tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Daripada abdan jadi abdam, tapi dengung dua harakat. Dengarkan. Daraballahu mathalan abdam mamlukal. Di sini pula idgham bi gunnah. Dalam ayat ni sempurna hukum nun mati, semua ada. Iqlab biasa kita tak jumpa lagi di sini. Pada ayat inilah ya. Di sini ada izhar halqi, di sini ada idgham bi gunnah, di sini ada idgham bila gunnah. Mamlukan asalnya, tapi bila datang lam jadi masuk tanpa dengung. Mamlukal. Mamlukal la yaqdiru. Maaf, ru tak panjang. Yaqdiru ala. Yaqa ada lantunan di sini. Khokholah. Yaqdiru ala a di pertengahan kerongkong. La dipanjangkan dua harakat. Syai'u masuk berserta dengung di sini dua harakat. Wa mar kita jumpa idgham bila gunnah kali yang kedua. Kalau di sini tanwin bertemu lam, di sini nun mati bertemu ra. Nun mati kalau hukum idgham bila gunnah dia tidak ada tanda mati. Nun mati itu kosong. Manakala lam, kalau tanwin atas dengan bawahnya tidak selari. Kalau baris dhammatain, baris dua di hadapan dia macam nombor 99. Itu antara perkara-perkara yang kena berikan perhatian ya. Ala syai'in wa man razaqna razaq. Ada lantunan khokholah surah di sini. Razaqnahu minna. Nun sabdu dengung dua harakat.
minna rizqan hasana. Hasanan bila waqaf jadi ma'iwat, satu baris dua harakat. Kemudian fahuwa yu, itu kalau waqaf, kalau kita waqaf. Tapi kalau kita nak sambung jadi rizqan hasana, jadi ikhfa. Berbeza. Jadi kalau nak waqaf wasal jadi ikhfa hakiki. Hasana dua harakat. Fahuwa yu, samarkan di sini dua harakat ikhfa. Yunfiqu min idhar halqi. Di sini jangan panjang. Yunfiqu minhu sirran, masuk beserta dengung. Dua harakat. Sirran wa jahra. Kalau waqaf jadi ma'iwat. Kalau wasal jadi wa jahran hal yastawun. Itulah lebih baik kerana di sini waqaf sili. Afdal diwasalkan, afdal di sambungkan. Tapi kalau kita waqaf jadi jahra dan ibtida' pada hal yastawun, di ujung baru masuk nun. Jangan macam yastawun, tak betul eh. Hal yastawun, dan ada jim kecil di sini, waqaf jaiz, boleh terus ibtida' alhamdulillah. Hamzah wasal bila berada di awal, datang selepasnya huruf lam, dibaca bari atas. Alham. Jangan baca ilham, jangan baca ulham. Tapi baca alhamdulillah. Dan laf jalalah dibaca nipis dan diwakafkan dengan sekurang-kurang dua harakat. Jangan kurang dari dua. Jangan wakaf dengan alhamdulillah. Itu tak betul. Mestilah alhamdulillah. Baru berhenti dan ibtidak pada bal aktsa di hujung lidah. Saruhum idhar syafawi, jangan panjang, terus masuk la ya'lamun, kemudian baru berhenti di situ. Boleh insyaAllah kita tarik nafas dan kita baca sekali lagi ayat ini bersama-sama. Ayatnya agak sedikit panjang, mungkin perlu pendekkan. Saya akan bacakan dengan qiraah yang lebih pendek untuk membantu teman-teman yang mungkin tak sampai nafas, dan kemudian kita ikat ibtidak pada tempat yang betul untuk kita menyambung bacaan ayat tersebut insyaAllah. Yang mana yang nafasnya bagus, nak teruskan satu ayat ini dengan satu nafas, itulah yang terbaik. Kita tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqa. Saya waqaf di situ, rizqan menjadi rizqa, dan saya akan ibtidak pada wa man razaqna. وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Baru berhenti. Tapi berhenti pada ayat. Jangan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita ada sedikit lagi. InsyaAllah kita baca hari ini sampai ayat 79 saja. Siapa nak minum air ya, silakan. Dan izinkan saya. Bismillah. Baik teman-teman, dirahmati Allah. Masih bersemangat semuanya, insyaAllah diharapkan. Macam mana penyampaian saya ini? Terlalu perlahan, terlalu laju ataupun bagaimana? Mungkin boleh tulis sedikit di ruangan komen. Dan yang sekali lagi baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Jika anda merasakan perkongsian ini satu yang bermanfaat, mohon tolong share-sharekan insyaAllah ya. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-76. Darab wa wa, ada wa dulu, maafkan. Wa daraballahu, dibacakan tebal dua harakat. Huma tsa di sini, masalar di sini idgham bila gunnah, daripada masalan. Ramai yang silap di sini, dibaca dengan izhar, yang betulnya bukan masalan tapi masalar.
مثل الرجلين أحدهما أح A di pangkal kerongkong, H di pertengahan kerongkong. Ahaduhuma, 4 atau 5 harakat. Abkamula, ab ada lantunan ya. Abkamula yaqdiru ala yaq ada lantunan khokolah di sini. Ada 5 huruf khokolah, ba, jim, dal, qaf dan juga ta eh. La yaqdiru ala syai'in. Masuk berserta dengung. Syai'in wa huwa kallun. Kallun. Di sini izhar halqi. Jangan panjang. Tanwin yang ditulis macam 69 ini. Izhar halqi. Tanwin bertemu ain. Wa huwa kallun ala maulahu aynama. Aynama. Dua harakat. Yuwajjihula. Ha, jim baris kasrah ini terus naik di atas ha yang bersabdu. Jadi ha ni dia sama saja. Ha bertemu ha sama saja di bunyinya. Yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Izhar halqi. Bi khair. Kha di hujung kerongkong. Bi khairin. Jelaskan saja jangan panjang. Tanwin yang selari. Hal yastawi. Dua harakat. Huwa wa mai. Huwa wa mai. Wa dua kali ya. Huwa wa mai. Masuk berserta dengung dua harakat. Ya'muru bil. Bil bukan. Ya'muru bil. Beza bil dengan bil ya. Ba bari kasrah bunyi B bukan bunyi B. Bila bertemu lam jadi bil. Ya'muru bil adli wa huwa ala. Ad ada lantunan di sini khokhola sughra bil adli wa huwa ala siratim si bukan sirasi jadi huruf sin di sini huruf sad siratim masuk berserta dengan dua harakat barulah mustaqim dan kemudian waqaf jom tarik nafas kita bacakan ayat ini bersama-sama وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ Saya waqaf di situ dan kemudian saya terus ibtida' pada وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي Saya waqaf di situ dan saya tidak pada hal yastawi. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Baru berhenti. Jom, tarik nafas. Sekali lagi kita bacakan ayat ini. Sebab tadi kita baca, saya waqaf dan saya jelaskan di waqaf. Dan ini tidak kerang, kita terus baca insyaAllah. Ya. Tarik nafas. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم kemudian baru berhenti okey tarik nafas lepaskan Berikanlah senyuman anda yang manis itu kepada saya. Beri emoji lah. Ha, muka semua tak nampak. Tapi juga mungkin sahabat-sahabat kadang-kadang buat posting itu boleh tag kita insyaAllah. Hantarkan. Ha, bagitahulah dah berapa lama, bila.
join jadi ahli cepat Quran ini, insyaAllah perkenalkan diri anda kepada saya dan kawan-kawan kita yang lain. Teman-teman dirahmati Allah, jom kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Walillahi, dibacakan dengan nipis. Walillahi ghaibus, ghaib di hujung kerongkong. Ghaibus samawati wal ard. Makhraj huruf yang terakhir adalah pada huruf dad. Wal ard. Kemudian wa ma amrus sa, ra baris dhammah naik di atas sin. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil, kalamhil ha baris kasrah hi bertemu lam, kalamhil basari aw huwa aqrab aq khakhalah sughra ramb khakhalah kubra. Jadi ada dua khakhalah di sini, aq khakhalah sughra, rab khakhalah kubra. أو هو أقرب إن dengan dua harakat wajibul ghunnah. Nallah lafz jalalah dibaca tebal dua harakat. Ha ala, ha dan a masing-masing satu, la dua harakat. Kulli syai'in, di sini ikhfa hakiki dibacakan dengan samar dan tebal dua harakat. Kulli syai'in qadir, baru masuk qadir, jangan baca syai'in qadir, itu tak sempurna panjang harakat. Di sini dua harakat ya. Kemudian qadir dan ra-nya jadi nipis, jangan baca qadir, itu tebal, salah ya. Di sini ra-nya dibaca nipis. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab innallaha ala kulli shay'in qadir. Dan masuk ayat yang seterusnya. Baik, sebelum itu yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mungkin ada yang pertama kali ikuti pengajian kita ini, suka saya maklumkan kami bawakan secara langsung setiap hari di page Facebook Fatih Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi teman-teman yang belum lagi follow dan like page kita, kalau nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, kena follow, kena like page kita insyaAllah. Nanti teman-teman akan mendapat pelajaran-pelajaran yang kita bawakan insyaAllah. Telah hari ini kita telah sampai surah An-Nahl sudah, juzuk yang ke-14 pada muka surat 275 insyaAllah. Semoga kita dapat istiqamah dan khatam Al-Quran bersama-sama. Teman-teman, masih bersemangat? Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan komen seronoknya cinta Al-Quran? Kita teruskan ayat yang seterusnya. Wallahu akhrajakum, di sini kena dengung dua harakat. Idgham mislan saghir, mim mati bertemu mim. Wallahu di hujung kerongkong. Akhrajakum min, kemudian turunkan sikit, lightkan, ringankan bunyi dengung itu kepada iqlab. Nun mati ditukarkan kepada bunyi mim. Daripada min di sini, bila nun mati bertemu ba, ditukarkan kepada bunyi mim. Jadi mim dengan kadar panjang dua harakat. Minta ada yang tolong tulis ya. Di sini dua harakat, hukum iqlab. Mim butu, butu bukan butu. Kalau baca butu jadi huruf ta, di sini huruf ta. Butuni ummahatikum, di sini dengungkan dua harakat wajibul ghunnah. Ummahatikum dan di sini izhar syafawi, jangan panjang, terus masuk. La ta'lamuna syai'an, masuk beserta dengung daripada syai'an jadi syai'an waja'ala lakumus, min baris dhammah naik di atas sin yang bersabdu. Waja'ala lakumus sam'a wal, sam'a wal abso,
Absar ada khokhola, ya khokhola sughra. Absar wal afidata la'allakum. Ini sebenarnya dia punya sendi-sendi dia tu yang mana satu harakat khususnya bila nak masuk afidata satu kalimah, la'allakum satu kalimah yang lain. Bila kalimah nak ke kalimah yang lain tu berakhir dengan satu harakat, jangan lambat. Wal afidata la'allakum gitu, eh. Jangan afidata la'allakum, jadi membuatkan ta itu kedengaran dua harakat. Kan kum itu izhar syafawi, jangan panjang terus masuk. Tashkurun. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama insyaAllah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Saya waqaf di situ. Syai'an jadi syai'a dan saya ibtidak balik pada la ta'lamun. La ta'lamuna syai'an waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Baik teman-teman dirahmati Allah, inilah hakikat kejadian kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kita daripada perut ibu kita. La ta'lamuna syai'an. Pada kala itu kita apa pun tak tahu. Apa pun kita tak tahu. Membaca lagilah tak tahu. Waja'ala lakumus sam'a wal absar. Dan Allah jadikan pendengaran dan penglihatan. Wal af'idatah. Dan juga pemahaman bagi kita ni. La'allakum tashkurun. Moga-moga kita jadi orang yang bersyukur. Bersyukurlah tuan-tuan dan puan-puan, Allah lahirkan kita ke bumi ini. Ada kalangan manusia yang belum sempat lahir ke dunia, meninggal di dalam perut. Ada yang lahir-lahir terus meninggal dunia. Ada yang meninggal di usia kecil. Tuan-tuan dan puan-puan masih lagi hidup sekarang ini. Bersyukurlah tuan-tuan dan puan-puan, diberikan sam'a, pendengaran, dapat mendengar ayat-ayat Al-Quran. Wal absar, dan dapat melihat kekuasaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Selalulah basahi lidah kita dengan ucapan alhamdulillah. Jadi boleh tak saya dapatkan komen di ruangan bawah alhamdulillah. Sebelum kita nak masuk pada ayat yang terakhir untuk hari ini. Kita sudah sampai kepada penghujung pelajaran kita. Diharapkan teman-teman masih lagi bersemangat. Jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada kami dengan menekan button share ya, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin. Samarkan di sini dua harakat. Musakhkharatin fi, dua harakat. Jawis sama, jawis sama ima. I nak ke ma, jangan lambat. Bila mata bergerak dahulu, mulut ikut di belakang. Itu cara kaedah baca Al-Quran nak bagi lancar. Jangan mata dengan mulut seiringan. Kalau mata dengan mulut seiringan, kita akan jadi lambat bila perkataan itu berakhir dengan satu harakat. Contoh di sini, fi jawis sama'i ma. Jadi ima, kita nak bergerak mata. Sebab itu bila mulut sebut sama, hamzah baris bawah tu dah nampak dah. Jangan tengok situ lagi, tengok di bawah dia nak masuk ke mana. Fi jawis sama'i ma. Jadi mulut sebut ma, mata saya dah tahu dah di sini dia nak masuk mimbar yang atas. Jadi ima yumsikuhun, di sini kena dengung dua harakat. Yumsikuhun baru masuk. Na illallah, jangan baca yumsikuhun na illallah, tak sempurna dengung. Di sini dua harakat ya, wajibul ghunnah. Kemudian lafzul jalalah juga bila nak waqaf mesti tidak kurang dari dua harakat. Jangan waqaf dengan illallah, tak sempurna. Mestilah illallah baru berhenti. Di sini ada jim kecil, waqaf jaiz dan ibtidak pada
Inna fi, itu bacanya, jangan baca inna fi, inna fi tak sempurna ya. Inna fi dza dihujung lidah. Zalika la aya, la aya, masing-masing la satu, a dan ya dua harakat. La ayatil, di sini idgham bila gunnah, daripada la ayatin jadi la ayatil, terus masuk tanpa dengung. La ayatil liqaumi, idgham bila gunnah, tanduin bertemu ya, tanduin yang tidak selari. Kalau tanduin yang selari itu idhar halqi, tanduin yang tidak selari itu boleh jadi idgham bila gunnah, boleh jadi idgham bila gunnah, boleh jadi ikhfa hakiki. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak belajar dengan lebih detail, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi saya kongsikan. Liqaumi yu'minun. Baru waqaf. Jom kita baca dahulu ayat ini. Sahabat-sahabat tarik nafas. Alam yarau ila tairi musakharatin fi jawis sama'i ma yumsikuhun. Kalau saya waqaf begitu, hun kena dua harakat eh? Kemudian ma yumsikuhunna illallah. Kalau boleh baca satu nafas sampai sini, itulah yang terbaik eh? Sekali lagi, tarik nafas. Alam yarau ila tairi musakharatin fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illallah inna fi dhalika la ayatin liqaumi. Dan baru berhenti. Baiklah teman-teman dirahmati Allah, sedar atau tidak sedar, sudah sampai kita kepada penghujung pelajaran kita ini. Sekarang ini saya nak ajak semua teman-teman, kita praktiskan kembali apa yang baru saja kita pelajari tadi. Kita baca sama-sama insyaAllah daripada awal ayat 73 hingga ke ayat 79. Jadi teman-teman ya, kalau yang nak buka Al-Quran silakan ke halaman 275. Yang tak ada Al-Quran pun jangan bimbang, sekejap lagi kami bawakan ayat-ayat yang akan kita baca tersebut. Sebelum itu, jom share dahulu insyaAllah ya. Yang belum lagi tekan button share, insyaAllah mohon tekan button share. Dan juga boleh tak belanja saya thumbs up dan juga heart. Dan di akhir bacaan saya nanti, saya akan kongsikan bagi mereka-mereka yang mungkin nak belajar balik daripada asas, nak betulkan makhraj huruf, ataupun ada di kalangan kita yang bacaan Al-Quran tak lancar, ataupun nafas terputus-putus, tak tahu nak waqaf macam mana, tak tahu nak ibtidak macam mana, tak tahu nak baca huruf sambung-sambung macam mana, tak tahu nak bezakan makhraj huruf, contohnya sa dengan sa, macam mana za dengan za, macam mana qa dengan kha dan sebagainya. Jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami berikan sebuah buku asal dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut dan banyak lagi keistimewaan yang lain. InsyaAllah sekejap lagi saya kongsikan. Jom kita baca dahulu bersama-sama insyaAllah ya. Baik teman-teman, semua dah bersedia harapnya. Kita mulakan bacaan insya-Allah dengan kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون
تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah, begitulah sikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan untuk ruangan kali ini. Diharapkan teman-teman ya dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian ini. Dan jika ada di kalangan teman-teman yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center kerana kami bawakan secara langsung terus kepada anda jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Teman-teman, cubalah ya waktu-waktu yang saya beritahu tadi itu untuk loketkan untuk masa kita belajar mengaji bersama-sama insya-Allah. Selebihnya kita serahkan urusan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah teman-teman, seperti mana yang saya janjikan tadi, jika ada di kalangan anda yang bacaan Al-Quran tidak lancar ataupun tak tahu nak baca huruf bersambung-sambung ataupun tak tahu nak waqaf macam mana, nak ibtidak macam mana ataupun pernafasan tercungap-cungap waktu mengaji Al-Quran cepat penat ataupun anda tak tahu nak memperbezakan makhraj-makhraj huruf dengan baik ataupun mungkin anda ada perasaan malu yang sangat menebal, jangan risau, jangan bimbang teman-teman. Izinkan pihak kami membantu anda dengan kami berikan rakaman buku asas dan tajwid serta banyak lagi keistimewaan yang lain. Ya, kita telah rakamkan buku asas dan tajwid ini keseluruhannya ada lebih dari 200 video pelajaran
Bukan saja kita berikan buku, tapi kita berikan rakamannya sekali. Buku ini akan diposkan ke rumah anda secara fizikal. Bukan e-book, tetapi buku betul lah ya. Kita akan poskan ke rumah anda insyaAllah. Siapa yang mendaftar menjadi ahli hari ini insyaAllah, hari Isnin ataupun hari yang ke depan nanti kita akan poskan ke rumah anda. Jadi oleh itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, selain daripada kita berikan buku dan rakaman, kita akan berikan nota ringkasan asas tajwid kepada anda. Dan kita berikan juga rakaman bacaan Al-Quran daripada masa ke masa. Keseluruhannya, sahabat-sahabat akan mendapat lebih daripada 800 video pelajaran ya. Bukan 8 video, bukan 80, tapi lebih daripada 800 video pelajaran. Dan yang ketiganya, sahabat-sahabat yang istimewanya, teman-teman akan diberikan konsultasi eksklusif. Maksudnya apa? Maksudnya teman-teman boleh set appointment, kita boleh buat temu janji melalui video call insyaAllah. Kita akan tentukan masa yang sesuai bagi tuan-tuan ataupun dan pihak kami untuk kita buat video call, walau di mana saja berada, sebab untuk menanyakan soalan ataupun ingin memperdengarkan bacaan. Bukan sahaja terhad untuk mereka yang tinggal di semenanjung Malaysia, termasuklah di Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di bumi Allah mana anda berpijak, anda hidup hari ini. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran demi kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita pulang bertemu Allah dalam keadaan baca Al-Quran pun tidak lancar, sedangkan penuh kenikmatan Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat boleh melihat, nikmat boleh mendengar, nikmat boleh bertutur kata dan sebagainya. Ini gunakanlah sebaik mungkin demi kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun teman-teman yang tercari-cari sesuatu yang sangat berarti untuk dihadiahkan kepada ibu dan ayah yang banyak melakukan pengorbanan. Kalau dulu ayah-ayah, ibu ayah kita hantar kita ke sekolah, mungkin ada yang setengah sampai ke universiti dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh hadiahkan buku dan keahlian cepat Quran ini kepada mereka, ataupun nak diberikan kepada pasangan. Selama ini kita ajak pasangan kita sembahyang, dia macam lari-lari. Kenapa? Mungkin kerana dia malu, kerana bacaan Al-Quran kita lebih baik daripada dia. Ataupun bila saat kita suruh anak kita mengaji Al-Quran, mereka lari-lari, bukan kerana mereka malas, tapi kerana mereka tak tahu cara bacaan yang betul. Jadi oleh itu, marilah sama-sama kita membantu diri kita dan mereka yang berada di sekeliling kita ini untuk sama-sama dapat mengaji Al-Quran. InsyaAllah kita belajarlah. Yang pentingnya kekal istiqamah untuk belajar. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang nak mengati pelajaran kita adalah akal kita yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Banyakkan bermunajat, banyakkan berdoa supaya Allah lancarkan lidah kita untuk menyebut ayat suci Al-Quran. Allah terangkan mata kita untuk melihat supaya tidak ada yang keliru. Allah terangkan mata hati kita untuk menerima hidayah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita ini ada keberkatannya. Jadi jika ada teman-teman yang berhajat nak kami bantu untuk mendapatkan keseluruhan keistimewaan yang kami sediakan untuk ahli cepat Quran, insyaAllah boleh bersama-sama dengan kita. Jangan bimbang tentang komitmen bulanan ataupun tahunan. Tidak ada yuran bulanan yang dikenakan dan juga tidak ada yuran tahunan dikenakan. Untuk tempoh PKP ini, kita telah menurunkan yuran keahlian hanya kepada sekali seumur hidup. Bukan RM25,000, bukan RM2,500, tetapi untuk hari ini dan tempoh yang terhad ini, sahabat-sahabat yang berhajat hanya perlu membayar yuran keahlian sekali sahaja RM250 sepanjang hayat. Tak ada lah yuran lagi selepas itu, kecuali jika teman-teman mungkin nak melakukan infak dan sebagainya. Itu bukanlah suatu syarat yang wajib, tetapi marilah sama-sama sekali lagi sahabat-sahabat. Itu pun hanyalah sebahagian kos kecil saja. Terus terang saya ceritakan di sini, itu bukanlah nilai ilmu yang sedang kita pelajari ini. Kerana kalau kita nak letakkan nilai hanya pada satu huruf, bukan pada satu Al-Quran, satu huruf dengan nilai isi harta, isi dunia ini pun tidak sama, tidak dapat membeli nilai harga ilmu Al-Quran ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cumanya kita mengenakan yuran keahlian tersebut hanyalah untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan bersama kami dalam misi ini, untuk sama-sama kita menampung sebahagian kecil sahaja daripada kos-kos yang kita tanggung untuk bawakan kelas ini terus kepada anda. Kos terbitan buku, cetakan buku, kos posting buku, kos rakaman, 800 video rakaman, kos kita menyediakan
equipment-equipment yang diperlukan untuk dibawakan live ini kepada anda. Kos studio, kos internet, kos elektrik dan sebagainya. Itu pun bukan keseluruhan. Hanya sahabat-sahabat menampung sebahagian kecil saja bersama-sama dengan kami. Supaya kita dapat teruskan usaha dakwah kita ini. Jadi oleh itu sahabat-sahabat yang berhajat untuk belajar mengaji Al-Quran daripada asas bersama dengan bimbingan saya dan barisan guru kita, insyaAllah boleh join kita jadi ahli cepat Quran. Siapa yang betul-betul nak, betul-betul ikhlas nak belajar, ya insyaAllah kita buka pendaftaran sekarang. Boleh komen nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen. InsyaAllah nanti admin kami akan reply komen anda. Dia akan bagi satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat boleh berkomunikasi dengan dia. Nanti dia akan bimbinglah macam mana nak buat pendaftaran step pertama, kedua dan seterusnya. Dan kami akan minta alamat rumah anda untuk kami postkan buku terus ke rumah anda secepat mungkin untuk memulakan pelajaran. Ataupun teman-teman yang nak terus WhatsApp kita, boleh print screen ataupun ambil pen dan catat nombor yang tertera di bawah sekarang. Habis live ini, terus WhatsApp kita. Nombornya 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi, nombornya 0111-621-7797. Ataupun jika sahabat-sahabat tak tahu nak print screen, tak ada pen nak tulis, jangan bimbang, boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Sila tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, biar pihak kami yang menghubungi anda. Ataupun jika ada di kalangan teman-teman yang mungkin pernah buat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com. Saya ulangi, ataupun yang seperti mana yang tertera lalu di atas itu, www.cepatquran.com, boleh terus buat pendaftaran di situ. Dan sekiranya sewaktu anda ataupun selepas anda buat pendaftaran tersebut ada masalah, ada persoalan, jangan malu, jangan segan, hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah, 0111-621-7797. InsyaAllah kita sangat committed untuk membantu anda belajar mengaji Al-Quran insyaAllah daripada asas. Kita betulkan kembali menggunakan kaedah yang sangat mudah. Saya mengajar Al-Quran ini sudah agak lama, jadi mengikut pengalaman saya dengan kaedah-kaedah yang ada diperbandingkan, saya dapati kaedah Al-Barqi ini sangat cepat, sangat pantas untuk membantu mereka yang nak belajar mengaji Al-Quran. Sama ada yang nak mula daripada zero ataupun just sekadar untuk mengingati kembali apa yang pernah dipelajari dahulu. Dengan hukum-hukum tajwid yang disusun satu persatu dan dibawakan contoh-contoh dengan jelas dan dibimbing oleh saya sendiri. Jadi oleh itu sekali lagi kita buka pendaftaran kepada teman-teman yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran. Terima kasih Kak Cak Neng yang tinggalkan nombor telefon dia untuk kami hubungi untuk mendaftar menjadi ahli cepat Quran. InsyaAllah pihak kami akan hubungi puan. Terima kasih Ridman yang juga komen tinggalkan nombor telefonnya. Walaupun kita lebih prefer sahabat-sahabat untuk buat pembayaran dahulu sebelum kita proses penghantaran buku dan proses akses pengajian yang lain, tetapi ada berita gembira lagi untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Kalau rumah anda jauh daripada ATM ataupun tak tahu nak buat online transfer macam mana, sahabat-sahabat boleh request COD. Maksudnya daftar dahulu, request COD, kita akan postkan buku ke rumah anda. Bila buku sampai, terima buku, baru buat bayaran kepada orang yang menghantar buku tersebut. Hanya terhadlah perkhidmatan ini kepada mereka yang di Semenanjung Malaysia saja. Mereka yang daripada luar daripada situ, saya mohon maaf kerana kita menggunakan khidmat perkhidmatan satu syarikat pos ini. Jadi hanya cover setengah tempat saja. Jadi mohon maaf kalau ada sebarang kesulitan. Tapi kalau ada persoalan, hubungi kami. Apa juga soalan nak bertanya tentang pengajian ataupun nak buat pendaftaran ataupun mereka yang dah jadi ahli pun. Mereka yang dah jadi ahli pun, kami tak mau anda jadi ahli dan terus senyap macam tu saja. Jadi ahli ada masalah berhubung dengan kita. Kita ni anggaplah kami adalah sebahagian daripada kehidupan anda. Untuk sama-sama kita melayari bahtera kita di dalam lautan kehidupan ini agar semuanya kita selamat sampai di akhir dengan mencapai husnul khatimah. Itulah doa dan impian saya untuk diri saya dan juga untuk diri tuan-tuan dan puan-puan, agar kita diberikan husnul khatimah. Apa guna kehidupan sepanjang hidup kita itu baik semuanya, tetapi diakhiri dengan satu pengakhiran yang buruk. Adalah lebih baik mereka yang hidupnya penuh maksiat tetapi di akhir hayat mereka melakukan amal soleh dan mereka mati dalam keadaan husnul khatimah.
Dan lebih baik mereka yang hidup sepanjang hidupnya baik dan berakhir kehidupan juga dengan kebaikan. Jadi saya doakan semua teman-teman saya pecinta Al-Quran ini dipermudahkan urusan pembelajaran kita jadi dan dipermudahkan urusan kehidupan dalam kita menghadapi. Semua kita ini adalah satu pelayaran. Kita datang ke muka bumi Allah ini sebagai satu persinggahan sahaja. Destinasi kita yang terakhir bukan di sini. Destinasi kita yang terakhir adalah di alam akhirat dan kita harapkan kita di akhirat kelak dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana disitulah tempat kediaman para rasul dan para anbiya, khususnya kekasih kita dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukanlah yang terbaik agar akhirnya kita sekurang-kurangnya dapat berdoalah kepada Allah supaya setidak-tidaknya kita menjadi jiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga agar kita dapat menatap wajah baginda yang mulia setiap hari. Mungkin di dunia ini kita tak pernah melihat wajah baginda. Kita hanya mendengar, membaca tentang keindahan, kemuliaan, sifat baginda, keindahan wajah baginda dan sebagainya. Tetapi di sanalah, di syurgalah tempat untuk kita berpeluang bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat sekali lagi, mereka yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, jangan bertangguh lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Marilah bersama saya dan kawan-kawan kita menjadi ahli cepat Quran dengan komen nak jadi ahli ataupun tinggalkan nombor telefon anda ataupun hubungi nombor 0111-621-7797 ataupun layari www.cepatquran.com. Saya rasa setakat itu dahulu insyaAllah ya teman-teman. Jika ada soalan boleh tulis, saya berikan satu minit yang terakhir ini untuk menjawab soalan daripada teman-teman kita jika ada soalan ingin bertanya insyaAllah teman-teman ya. Saya doakan untuk semua. Saya doakan untuk semua kita dapat istiqamah dan insyaAllah semoga kita semua semoga pertemuan kita ini, pengajian Al-Quran kita ini menjadi salah satu asbab untuk kita diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, siapa yang nak jadi ahli boleh buat apa yang saya beritahu tadi insyaAllah. Siapa yang tak mau jadi ahli pun, nak teruskan mengaji tanpa jadi ahli pun silakan. Saya kecil tapak tangan nyiru saya tadahkan. Semoga pertemuan kita dirahmati. Sesungguhnya sahabat-sahabat, kalau nak saya ikuti sambungan bacaan ayat esok hari, jangan lupa follow dan like page Fatihah Learning Center. Setakat itulah dahulu daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang sempurna juga daripada Allah, yang kurang dan silap itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf serta saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi numusuyu, kata Jawa menjadi kitijiwi kutuju, dari kata roha menjadi kitirihi kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa,
kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.